Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mati dan tidak mengenal imam zamannya, maka mati dalam keadaan jahiliyah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagi informasi bahwa Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi memiliki seorang guru. Saya seringkali mengatakan bahwa saya hanya mengenal dan mengetahui tentang sosok seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencapai kesempurnaan, yang mewarisi roh kerasulan di dalam dirinya, yang sudah menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Para ulama sering menyebutkan bahwa Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi adalah manusia utusan Allah yang akan menjadi pemimpin semua umat manusia dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Karena itulah saya meyakini bahwa seseorang yang saya kenal dan saya ketahui itulah yang mungkin yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Saya meyakini seseorang itu adalah kekasih pilihan Allah karena di dalam dirinya mampu mewarisi roh kerasulan ataupun mampu mewarisi nur Muhammad, yaitu nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya. Dan seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap zaman akan terdapat seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, di mana Tuhan menjadikannya sebagai contoh sempurna dalam ilmu dan amal. Orang semacam ini adalah Khalifah Allah yang menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini. Kepemimpinan manusia berada di tangannya dan akan tetap seperti itu selama langit masih kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk." Quran Surat Al-A'raf ayat 7. Makna dari maksud ayat tadi bahwa setiap zamannya akan selalu ada dan akan selalu hadir seorang pemberi peringatan dan pemberi petunjuk seperti para nabi dan rasul. Setelah tidak ada lagi jabatan sebagai nabi dan rasul, maka muncullah pewaris dan penerus rasul, yaitu para imam maksum ahlul bait ataupun seorang imam zaman, yang kemunculannya untuk menjadi pasangan Al-Quran yang bertugas menjelaskan dan menerangkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat manusia sehingga umat tidak tersesat selama-lamanya. Hal ini juga merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang telah berwasiat kepada segenap umatnya untuk selalu berpegang teguh kepada kedua pokok, yaitu Al-Quran dan Imam Ahlul Bait. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan padamu sesuatu yang jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku, yaitu Kitab Al-Quran dan Imam Ahlul Baitku." Dari uraian tadi, bisa kita simpulkan
bahwa pada setiap zamannya, setelah tidak ada lagi seorang nabi dan rasul, maka akan muncul seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna, yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah. Orang seperti itulah yang akan menjadi imam ahlul bait, ataupun yang akan menjadi imam zaman, dan yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini. Setiap manusia pilihan Allah yang akan menjadi imam zaman ataupun yang akan menjadi sebagai pemimpin langit dan bumi ini akan muncul dari kalangan orang-orang yang sudah menjadi penyambung Rasulullah. Orang-orang yang dimaksudkan sebagai penyambung Rasulullah adalah orang-orang yang dulunya menjadi kekasih pilihan Allah, yang pernah juga menjadi pemimpin pada zamannya masing-masing, yang pernah juga mewarisi roh kerasulan, ataupun yang pernah juga mewarisi cahaya di atas cahaya di dalam dirinya. Begitupun dengan seseorang yang akan menjadi imam zaman pada zaman sekarang ini, pasti di dalam dirinya mewarisi roh kerasulan ataupun mewarisi cahaya di atas cahaya. Dan pasti seseorang itu jelas nasab atau silsilah-silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehadiran seseorang yang akan menjadi imam zaman pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Ternyata banyak sekali orang yang berpendapat bahwa seorang manusia yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini tidak mempunyai guru, langsung dipilih oleh Allah menjadi seorang pemimpin begitu saja. Kadang pendapat macam ini selalu membuat kami tersenyum. Kok bisa seseorang yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini tidak mempunyai guru? Padahal kebenaran yang sebenarnya bahwa nabi dan rasul pun masing-masing memiliki guru, yaitu seorang pembimbing. Tapi ini adalah seseorang yang akan menjadi Imam Mahdi. Mana mungkin beliau tidak memiliki seorang guru? Jangankan seorang yang akan menjadi Imam Mahdi, nabi dan rasul pun saja masing-masing memiliki guru. Ini benar-benar sesuatu hal yang tidak masuk akal. Pada umumnya, sebenarnya manusia haruslah memiliki guru, setidaknya pendampingan dari sosok-sosok manusia yang begitu dihormati dan diandalkannya. Bahkan dianjurkan manusia tetap harus memiliki guru agar jalan hidupnya bisa sampai kepada jalan kebenaran yang sebenarnya. Dengan adanya guru, maka kita akan selalu dituntun pada jalan yang benar dan pada jalan yang lurus. Ada makalah ulama yang berbunyi, barang siapa yang belajar ilmu namun tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Oleh karena itu, banyak ulama yang berkata tentang pentingnya berguru dalam mempelajari ilmu. Salah satu dari ulama yang terkenal yaitu Imam Al-Ghazali berkata, ketahuilah olehmu bahwasanya guru itu adalah pembuka yang tertutup dan memudahkan yang rumit. Mendapatkan ilmu dengan adanya bimbingan guru akan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Dalam kitab Al-Fawaidul Makkiyah dan kitab Taudihul Adillah terdapat syair, barang siapa yang mengambil ilmu dari seorang guru secara langsung berhadap-hadapan, niscaya akan terjagalah dia dari kesesatan dan kekeliruan. Dan bahwasanya menuntut ilmu tanpa ada bimbingan dari guru laksana seseorang menyalakan pelita, padahal pelita itu tidak berminyak.
Setiap orang yang menuntut ilmu secara tersendiri tanpa guru, maka sesungguhnya dia berada dalam kesesatan. Bagaimanapun sang khalifah ataupun Imam Mahdi adalah manusia biasa juga seperti kita yang tidak luput dari kekurangan dan ketidaktahuan. Walaupun beliau adalah manusia pilihan yang dimana di dalam dirinya sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kemampuan ataupun kelebihan yang sangat luar biasa, akan tetapi beliau juga pasti memiliki seorang guru yang bisa menuntunnya untuk bisa mengenal kesejatian Tuhannya secara zahir maupun batin. Karena tidak mungkin beliau langsung bisa menjadi seorang pemimpin begitu saja tanpa melalui proses yang begitu panjang. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tentu saja memiliki seorang guru, dan pasti seseorang yang menjadi gurunya adalah seseorang yang begitu dihormati dan pasti sangat begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gurunya beliau yang dulunya pernah juga menjadi penyambung Rasulullah, yaitu pernah juga mewarisi roh kerasulan ataupun pernah mewarisi cahaya di atas cahaya. Setelah gurunya wafat, maka Allah akan mewariskan lagi jabatan sebagai pewaris dan penerus Rasulullah selanjutnya kepada sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Melalui sosok gurunya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan roh kerasulan ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya ke dalam diri sang khalifah ataupun Imam Mahdi. Allah akan terus mewariskan roh kerasulan ataupun nurun ala nurin, yaitu cahaya di atas cahaya ke dalam diri setiap manusia yang menjadi pilihannya. Pada setiap zamannya, manusia yang akan menjadi pilihan Allah, yang akan mewarisi jabatan sebagai pewaris dan penerus Rasulullah, ataupun yang akan menjadi sebagai imam Ahlul Bait, selalu berbeda-beda sosok dan rupanya. Kebenaran yang sebenarnya, bahwa setiap zamannya, manusia yang menjadi pilihan Allah, yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah, dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi ini, pasti masing-masing memiliki seorang guru. Karena begitupun dengan para nabi dan rasul, masing-masing memiliki guru, yaitu seorang pembimbing. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini, terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.